lah pula. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, peliharalah kami. Okay. Ya Allah, ya Tuhan. Wow. Ya Allah, topi aku. Okey, Kak, jumpa aku. Wah, dah topi doi. Doi? Enough with playing. Let's get back to work. InsyaAllah, sebentar lagi kita akan mulakan tugas kita untuk mengalihkan barang bantuan, iaitu food pack. Kita ada 3 set. Set A, B dan C. Dan insyaAllah, kita akan berikan kepada mereka. COVID ni sebenarnya kasih sayang Allah kalau kita boleh faham itu supaya Allah tu dekat dengan kita. Jadi cuma saya sedih kepada orang lain lah. Kesian kan orang lain tak boleh buat kerja, rasa macam tak tahu tak boleh nak bantu. Makcik boleh fikir. Makcik yang tak sihat dia boleh fikir. Sebenarnya ada hikmah dia buat betul hubungan baik dengan keluarga. Macam tak boleh solat kat surah sebenarnya. Mungkin kalau lelaki yang selalu solat kat masjid, mungkin terlupa anak isteri yang tak pernah jemaah dengan dia. Ya. Saya tak tahu nak cakap cuma saya tak. Semoga Allah jaga semua kita kat sini. Kalau doa orang yang tak sihat ni makbul sangat-sangat. Cik kena doa kekal. Sakit ni bukan sesuatu yang buruk. Itu hadiah Allah. Allah bagi kita rasa macam mana macam orang lain lalui. Semua yang datang ni sebenarnya rasa ada. Rasa rupanya Allah izinkan kami datang ke rumah nanti ni untuk kami sebenarnya dapat tazkirah petang daripada Aunty Idayu. Yalah, kita pun perlu juga dihidangkan satu makanan rohani. Kadang-kadang kita doh cerita, kita ceramah, kita juga sebenarnya insan yang lemah yang kita perlu tengok yang memang realiti dalam keadaan seperti ini masih kuat. Maknanya dah lama nanti ni memang Masya Allah. Doalah kami ni ha, petang-petang ni. Yang mana yang belum dapat jodoh dah pula. Makin dahsyat pula ni. Kat rumah buat apa? Ha? Tengok TV? Cerita apa? Netflix? No. Amin. Okay, bangsa dia lagi sedap. Kita kalau boleh hilangkan COVID, dia putuskan rantaian. Mungkin. Kita mesti menang. Satu, dua, tiga. Kita mesti menang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kami baru saja sampai di Penang. Airport. Rasa macam sangat macam dalam, dalam filem pun ada. Seolah-olah yang selalu sesak tu dia jadi macam satu tempat yang ada orang. Dia cakap dia tu lah. Kata zombie kan? Daripada Subang lagi. Tengok rasa macam, macam pelik lah. And then bila kita orang naik kapal terbang, naik flight tu memang tak ada siapa duduk sebelah. Macam tu. So satu norma baru yang kita kena biasakan lah. Sebab tak tahu sampai bila kan dengan cerita WHO kata selagi tak jumpa vaksin tu, selagi itulah kita kena adapt dengan kehidupan macam ni. Ya Allah, semoga Allah normalkan dan bagi yang terbaik lah bagi insyaAllah. Tapi apapun, apa yang kami nak lakukan, kenapa kami buat dekat Penang ni, tunggu cerita kami seterusnya. Don't skip. Thank you.
kalau orang introvert memang sangat suka musim macam ni, tak ada orang langsung. Dan kadang-kadang kita akan merindui suasana macam ni. Sebab waktu sebelum ni kan, jalan raya tak ada orang. Sekarang bila dah ada orang ni macam So kita masuk dulu dalam apa tanah dia. Saya nak cari makanan sahur. Tengok first station apa yang Kak Jah pergi dulu. Tak ada apa-apa. Orang sahur makan benda yang khasiat. Gendang di Palu. Jadi ni sulung. Tak apa eh. Tempat mandi je. Tak ada tu pada pintu kan. Tak ada dalam. Jadi satu ni lah. Apa bazi nak buat abang? Saya congak. Duduk berapa orang nanti? Kami duduk anak-anak kahwin lah, mereka duduk jauh-jauh dah. Mereka duduk cikgu hati-hati lah. Ah, yang duduk sini pun kerja juga. Yang duduk sini lah. Yang duduk sini ada lah orang tu. Lokal dia dapat dah. Kalau kira nak boleh duduk lepas raya ni pun tak apa. Boleh. Raya dah sudah gitu lah, tembok nak raya dah tak apa-apa. Nanti Pak Tam akan urus. Ni dia duduk mana kata gemuk kan? Haa, saya duduk gemuk. Cakap pun tak beli apa dah duduk macam orang itu. Pakcik dapat JKM ke? Haa? JKM? Dia nak balik tak boleh ajar ni kan? Dia nak balik. Kita baru saja selepas ziarah Makcik Jamadia dan juga Pakcik Hashim. Perkara yang paling sukar adalah tempat tinggal yang terpaksa pindah dalam keadaan segera. Itu bukan senang ya, kita nak cari kawasan rumah baru. Jadi doa-doakan agar Timapim berjaya untuk mendapatkan tempat kediaman yang baru yang lebih baik, insya-Allah, untuk Makcik Jamalia dan juga Pakcik Hashim. Okay, ni masuk rumah ketiga bersama dengan Timapim. Oh, hebat dia orang ni. Masya-Allah. Daripada gudang, warehouse di KL sampai sekarang, tiap-tiap malam mulai Lailatul Qadar mereka menolong orang. Masya-Allah. Masya-Allah. 1000 bulan lebih. Ya, jadi kita akan pergi melihat rumah ketiga bagaimana keadaan ni. Terui. Okey, salah laluan. Sebab wish kita lambat bagi tahu. Kita hubung dengan tiang. Sebab rumah tadi yang hijabi tu, kita transfer terus sewa. It's time to create a solution. Bangsa-bangsa lain juga, insyaAllah kita akan bantu semampu yang boleh, insyaAllah. Dan kalau anda lihat tadi, contohnya kalau yang kita nak bantu tu dia tak dapat lagi bantuan. Jadi kita akan key in dalam satu sistem air rumah tu.
Iblis dan daripada situlah kita tahu dia akan datang dan dapat. Jadi ini bermaksud kita daripada Tim Mampir ini cuba menjaga amanah yang diberikan oleh anda. Bermaksud kalau sekali kita dah hantar, kita akan cuba beri kepada orang yang memerlukan, maknanya tidak ada redundant lah. Apa pun kita akan tengok juga keperluan dan keadaan mereka. Keadaan mereka jika perlu, insyaAllah kita akan hantar lagi lah, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menderma. Dan pastinya banyak lagi bantuan yang diperlukan. Jangan lupa untuk derma ke www.bantuumma.com.